sifatnya mungkin berubah ya. Hanya dengan sekeping gambar, you terus panggil I pendek ya. Selama ni kita buat FaceTime semua ni tak ada pula you nak kata pendek pula. Alright. Memang dah lama tahu, you ni memang suka orang tinggi. Kalau boleh kan, you nak lelaki tu tinggi lagi yang macam ni. Kalau you tengok dia, bukan dia macam ni, dia nak macam ni, yang mata putih lah atas tu. Ah, dia macam tu. Buat you suka kan? You suka manjat, I tahu. Yes, I tahu you suka hiking tu lah. I call you. Come on lah, Andi Bernadi, good. Come on lah. Come on lah. Maybe I call you tu. Tapi sekarang I takkan mengalah, baby. Memandangkan you yang tak bersyukur sekarang ni, so I nak bagi you rasa bersyukur sikit. I nak beritahu kat you apa keuntungan dan kebaikan yang you dapat bila berkapal dengan orang yang pendek. Satu, you tak payah nak beli katil besar-besar sebab dia pendek. So kita boleh beli katil yang queen saja bersama cadar yang dan jimat duit kat situ. Fakta yang pertama. Tak kedua, kita tak perlu nak bergaduh sas, tak perlu risau sas kita akan habis ke sebab apa. Sebab kita akan pergi ke section kids. So kids tak berani nak bergaduh dengan kita. Kita pakai baju diorang. Fakta yang ketiga, kalau baby ada dengar dekat mana-mana news ke, mana-mana baby baca, mesti orang yang panjang umurnya itu adalah bertumbuh kecil. Kenapa? Baby dengar. Orang bertubuh kecil ni kadar degupan jantung dia ni lebih laju daripada orang yang bertubuh besar ni. Jadi maknanya dekat situ badan kita lebih sihat sebenarnya. Alis yang bertubuh besar ni bikin exercise lah. So sama je lah. Yang keempat, orang yang pendek ni susah dia nak tengok yang ada bongkok macam tu. Susah sebab kenapa? Sebab bila dia berjalan dekat bawah empayan tu dia relax dah. Dia tak perlu nak macam... Fakta yang kelima ni dah memang terbukti kesahihannya. Tak perlulah you tanyalah kat mana-mana orang, jawapan dia memang sama. Lelaki yang pendek ni sebenarnya omeh. Omeh tak itu kan si. Pendek. Mana ada emosi? Kalau you dah hanyut, siapa yang nak mempertahankan perhubungan ni? Siapa nak perjuangkan perhubungan kita? Siapa? Rasa dengan lelaki tinggi tu boleh buat you bahagia, boleh buat you senyum hari-hari, itu takkan alang. Pergi-pergi kita habis kat sini. Habis sebelum tu anak datang muka you, habis-habis dulu sebelum I pergi. I win, baby. I win.